Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Bima Vlog. Anjay. Di video kali ini sekarang sore menjelang maghrib sekitar jam berapa ya? Jam. Mantap. Pasca dia bang dilemparannya guys. Nggak tahu gua mau kemana anjir. Terputar aja. Pas jadi bocah dirimu hingga cerita karena ada niatan buat konten gua guys sebenarnya cuman nah begitulah. Kenapa sih banyak cewek yang tertik ya anjir pakai beat lagi tuh anjay, memang keistimewaan beat nih ya guys ya. Melebihi motor-motor lain terbaik. Jadi gue mau ngingetin pada para subscriber, para follower dan para penonton yang terhormat anjay. Terhormat apa sih kerjaan 500 ribu, alhamdulillah kalau sampai kan kerjaan 50 ribu subscriber, tapi kok kayak itu rada-rada kayak ngemis lah guys ya. Ya gitulah namanya perintis itu memang harus ngemis guys sama follower guys ya. Tapi gak apa, kapan sampai ada waktunya sampai 50 ribu sudah ada waktunya guys, cuman belum kesampaian aja sih sekarang menurut gua ya. Jadi gua harus sabar-sabar. Wih mantap konsepnya ya, putih ungu. PS. Dan sekarang gue lagi ada di hang tua. Ini batu nggak mau hilang aja anjir. Tersiksa gua jadinya, susah gua ngonten dari gebal batu guys. Tapi es krim lancar anjir. Meninggalkan dirimu tentang cerita. Gua nggak tahu lirik sosok nyanyi anjir. Kocak. Kasihan kakaknya. Tinggal cerita yang dulu. Orang banyak kepada ini guys. Gua 2024 ini awal tahun gua belum pernah main kepada guys. Jadi gua bakalan konten buat konten ke sana, mau buat konten kepada mungkin minggu depan atau mungkin Sabtu depan. Pokoknya minggu depan gua bakalan ke sana. Niatan sebenarnya nggak ada sih guys ya. Buat ke sana sih. Tapi kalau sampai gua ada niatan mau konten ke sana pasti kerjaan main kerame dan pasti gua bakalan pulang malam. Jadi gua rada heran sih. Sekarang lagi sunyi, lagi sepi, lagi santai kan. Jadi gua niatan mau ngonten ke sana pun kagak ada anjir. Memang betul-betul tidak ada. Makanya gua ayo dadah ya gitu. Jadi ya udah gua ngonten gabut ya. Ngonten gabut anjir. Goblok aja lah dah. Tentang cerita yang dulu. Wah, taekwondo. Siap. Anjir. Dari umur-umur dini orang ini udah diajarkan sama bela diri ya, guys. Mantap. Dan waktu itu gua pernah crash di sini. Nah, ini dia. Gua pernah crash di sini. Sekitar jam berapa ya, guys? Setengah satu, setengah dua malam. Sumpah memang nggak ada yang memang jalan itu sepi, anjir. Hero 4 gua lensanya pecah.
bagian tangkai rem depan, aman, tangkai rem kiri, pokoknya posisi ngopulan kiri, gigi sebelah kiri kan gigi anjir, porseneling opulan giginya anjir pecah anjir. Dan pada saat itu giginya masih di posisi gigi 3 guys, jadi gua nggak bisa berubah mau menurunkan mau menaikkan dia, gua nggak bisa karena memang gigi 3 aja ya. Dan waktu itu ada dekat gang itu bapak-bapak dua orang keluar dan mereka nanyain, kenapa deh bapak-bapak jatuh lihat HP anjay. Polos banget ya gua ngomong ya. Jujur banget ya anjir. Waktu itu HP gua juga jatuh, kamera GoPro waktu itu memang lepas dari helm, dan benar-benar waktu itu gua khawatirnya ke kamera sih. Kalau khawatirnya ke HP, gua mungkin masih bisa, LCD pecah gua mungkin masih bisa untuk memainkan ya guys. Cuman kalau udah kamera hero gua pecah, aduh, gua bingung kontennya bagaimana itu. Dan gua bakal ngumpulin dana itu. Ya betul, setelah dicek lensanya pecah. Cuma waktu itu gua nggak motoin karena spek HP gua masih burik guys. Jadi kalau malam nggak kelihatan banget gitu. Dan Hero 4 gua perbaiki di salah satu tempat yaitu temen, dan mereka juga bilang udah nggak bisa dipakai bang kata ya. Ya udah dah. Dan gua apa guys, nganggur buat konten berapa minggu ya, 3 minggu guys. Setelah itu gua rapat di marketplace Hero 7 yang harga 3,8 juta, 3.800.000 guys. Itu di luar adaptor ya, ada variasinya kotaknya gitu, kotaknya pokoknya itu di luar adaptor. Gua berunding sama adik gua yang dibawa gua itu sisan ya guys, buat minjemin duitnya, sampai sekarang gua belum bayar duitnya sebesar 3 juta anjir, goblok banget ya. Ya itu mau gimana ya kan. Dan gua juga udah bilang sama dia buat santai dulu, gua mau fokuskan ngumpulkan dana gitu. Setelah itu ya gua dapat lah sampai sekarang Hero 7. Cuman Hero 7 ini baterainya jadi permasalahan gua gitu, karena baterai yang sekarang ini merek Telesin, dia rada-rada soa guys. Jadi agak cepat soa lah gitu kan. Nah, sekarang lagi jadi yang tua ya.